gila nak jual niat bukan nak jadi samsing. Jadi pada ketoknya orang tak segala kan kalau kecil dia tu tak kebudok. Ramai orang panggil saya budok tu. Saya minta maaf tak tadi saya ingat budok tadi. Nama budok, budok main-main depan tu. Budok sepupu je. Tapi tak apalah. Rasa bangga lah. Budok, budok yang dah balik lah. Rasa umur kita tua lah. Orang panggil budok muda lah. Bila panggil muda lagi. Baik. Sambung. Innal Qur'ana wa Rasulullah muttahidan. Disebut sesungguhnya Al-Qur'an dan Rasulul Qur'an merupakan muttahidan. Dia sama. Al-Qur'an dan Rasul pada pada muttahidan. Dia sama saja. Sebut Al-Qur'an dia dan Rasulullah, sebut Rasulullah dia dan juga Al-Qur'an. Sama. Al-Qur'an dan Rasulullah benda yang sama pada pada. Fa idza nadharta fil Qur'an ra'aita Rasulullah. Apabila kamu melihat Al-Qur'an, sumpahmu kamu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi kulliha ra'aita Al-Qur'an al-'amal. Apabila kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dia, kamu hayati semua kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sumpahmu kamu melihat Al-Qur'an dalam bentuk amal, praktikal punya Al-Qur'an. Tengok Rasulullah berjalan macam mana, tengok Rasulullah bermuamalah dengan orang Islam macam mana, tengok Rasulullah bermuamalah dengan orang Islam macam mana, tengok Rasulullah dalam usrah, dalam keluarga Rasulullah macam mana. Semua para sahabat perhatikan, itulah dia Al-Quran. Apa yang dia ada dalam Al-Quran, itulah yang Rasulullah amalkan. Sebab itu disebutnya. Kalau kita tengok kehidupan Rasulullah, seumpama kita tengok Al-Quran dalam bentuk amal, praktikal dulu. Praktikal terus. Baik. Dan ada ayat Al-Quran yang lain menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ayat Al-Quran yang lain menyebut sesungguhnya kana lakum fi rasulillah, bagi kamu Rasulullah itu bagi kamu uswatun hasanah, satu ikutan yang baik, satu tauladan yang baik, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa? Orang nampak Rasulullah itu ikutan yang baik, orang nampak Rasulullah itu role model, iaitu bukan semua orang pandang itu. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan siapa-siapa yang mengharapkan di hari akhirat esok untuk dia menjadi hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah SWT, maka dia akan pilih Rasulullah menjadi role model. Siapa yang tak nak, dia tak mengharapkan bertemu dengan Allah hari akhirat dan dia tidak mengharapkan keamanan ketika mana di padang. Itu dibeza. Begitu juga dengan peringatan Al-Quran dalam surah Abasa. Ala inna tadhkira. Wa ma ketahuilah bahwasanya ayat Al-Quran itu merupakan tadhkira, peringatan dan juga pengajaran. Adakah semua kepada semua orang? Tidak. Liman syaa'a dzakara. Kepada sesiapa yang nak menjadi baik, siapa yang nak mengubah diri dia jadi baik, maka setiap kali dia baca Al-Quran, setiap kali dia mendengar tafsir Al-Quran, dia akan nampak kebaikan daripada sana. Dia akan kutip kebaikan. Sebab dia dah berniat diri dia nak jadi baik, dia akan nampak kebaikan. Ayat Al-Quran, Allah kata Al-Quran ini sebenarnya bentuk dia peringatan dan pengajaran. Semua yang baik dalam Al-Quran. Tapi walaupun semua yang baik, bukan semua orang dapat kebaikan. Allah sebut dalam surah Abasa itu dengan jelas, liman syaa'a dzakara. Sesiapa yang nak dia wahai Muhammad. Siapa yang nak beramal dengan Al-Quran dia saja yang dapat kebaikan. Siapa yang tak nak sekarang dengar ya. Contoh kita mendengar tilawah Al-Quran, baca boleh bismillahirrahmanirrahim. Oh sudah kita baca. Sedap semua kita. Tapi benda kita dapat. Sekarang sedap dengarlah. Seumpama macam dengar muzik lah kita. Tapi cuma tahan sikit dengar ayat Al-Quran. Tapi kita dapatlah pengajaran daripada sana. Kalau tak baca tafsir, kita tak tahu. Sebab tilawah Al-Quran, dia mengindahkan bacaan dengan lenggok itu. Supaya orang sedap dengar bacaan Al-Quran. Tapi sedap, kalau tiap-tiap tahun kita dengar sedap. Contoh kita baca surah Al-Masah pula. Daripada kecil sampai ke bawah kita baca. Kita tahu, cuba baca surah Al-Masah sikit. Tabat ziyada abila bimuatab. Tahu sangat. Tapi tahu dah tanpa pengajaran dalam. Tak tahu. Sebab kita baca saja. Kita tak nak tarah pun dah lah. Itu Allah kata. Al-Quran, dia memberi peringatan dan pengajaran. Tetapi siapa yang nak memperbaiki diri dia, dia akan nampak. Dia akan nampak mujizat Al-Quran. Berarti dah fungsi lah. Belilah satu rongga Al-Quran atau lubang atau
untuk datang mari. Sungguh lagi gitu. Tak ada manfaat yang kita dapat. Kalau kita baca dalam surah Al-Jum'ah, Al-Jum'ah tu takut orang marah pula. Kama tali ketima riyah bila asfar. Mereka itu seumpama himar. Kendai yang bawa kitab-kitab rujukan, kitab-kitab besar, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf. Tapi apa yang himar pula? Apa kesan himar tu? Bawa benda yang baik ni, kitab atas belakang ni. Kalau dia baca semua kitab tu, himar lebih bagus bagi kita. Contohlah Allah buat tamsilan dalam surah Al-Jum'ah tu, orang yang ada peluang mencari ilmu, ada ruang-ruang untuk dia mencari ilmu, tapi dia tidak mengambil kesempatan. Begitu juga Al-Quran lambuk dalam gobok tu, dalam almari banyak, tapi dia tidak mengambil kesempatan daripada itu. Sumpah mukimah yang hanya membawa kebaikan tapi tak dapat kebaikan kepada dia. Pada dekat dia, barang datang, dia dibawa dekat sangat. Contoh sumpah mukimah kita dekat sangat dengan surah, tapi tak dapat manfaat itu. Dah tukar AJK baru, tak pergi lagi. Cukup, pergi dulu kena-kena AJK baru tau. Cukup pergi. Contohlah, bukan tempat sini, tempat lain kan. Tadi orang baru sekarang, ada yang pergi pulau depan rumah. Cukup aja. Sekali tengok macam asal itu, pulau. Ngap, bawa lah tak. Ada letak pulau nombor telefon, bawa lah kita. Tak tidur malam lah. Ustaz, tolong lah Ustaz. Ada lah, cara-cara tu. Cara-cara ni. Baik. Wabihamdillah wa taufiqi qama kathiru minal kitab siyam wal maghazi ka Ibn Hisham al-Wafidi wa ghairin hatta min kutubi fi hadis jami'an dhakara sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sirat ashab al-kiram li'annahum madrasatuh. Baik, disebut sini banyak cerita-cerita tentang sirah Rasulullah, tapi tidak seumpama kitab yang kita baca ni. Yang kita baca ni, kita bukan nak tengok sirah Rasulullah, tapi kita nak tengok perincian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada atas kepala sampai kaki, daripada luaran maupun dalaman. Pakaian Rasulullah macam mana, rambut Rasulullah panjang macam mana, dada Rasulullah bidang macam mana, warna kulit Rasulullah macam mana, rupa Rasulullah berapa berbentuk. Itu yang kita nak cerita dalam kitab Syama'il ini tu, khusus tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Kitab sirah kita perjalanan Rasulullah, biasanya. Nah, kita tahu cerita perang Khandaq, perang Hamzah macam mana keadaan itu sirah. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Baik. Habis itu mukadimah dia. Sekarang kita ambil terjemah apa namanya biografi Musonif lah, dia ada pengarang kitab ini. Dia nama dia, siapa imam? Nama dia adalah Wa Al-Imamul Alim Al-Faqih Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surati Salmi atau Salami Al-Tirmizi. Kau belakang dia kena, Tirmizi, dia lah Imam Tirmizi tu. Kau depan dia tak pernah dengar ini. Nama sebenarnya ni Al-Imam Al-Alim Al-Faqih tu lah Taufiq. Dia merupakan seorang imam Al-Alim yang cukup alim, Al-Faqih, yang faqih. Faqih ni hebat dalam ilmu fiqh. Nama dia Al-Hafidh. Itu nama Al-Hafidh, iaitu Abu Isa. Al-Hafidh tu juga lakop bagi dia. Dia merupakan seorang hafiz. Nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah Islami At-Tirmizi. At-Tirmizi itu tempat tinggal di Tirmizi. Nama tadi dibuang banyak sangat, ambil nama tempat je. At-Tirmizi. Macam kita nama panjang sangat, Muhammad Rahmi bin Ibrahim, ketika nak sedekah dah panjang, letak saja hamba Allah, banyak kan. Kenapa tulis hamba Allah? Dah sedekah sendiri, manulah aku nama. Bukan sedekah sendiri. Kita nak sedekah juga, sampul surat lah kita. Tak dalam hamba Allah, ikhlas daripada hamba Allah. Bila seribu tak tulis lah ikhlas, tulis nama selalu. Muhammad Rahmi bin Ibrahim, 3 kali. Cak nombor telefon, dalam nombor lagi buka lah. Contoh je lah, ada lainnya. Sedekah sedikit, hamba Allah. Ramai orang berlaku begitu. Bila sedikit, hamba Allah selalu. Bila banyak tak ingat lah, tak jadi hamba Allah lah kita. Hamba kepada harta. Baik, itu nama. Ahadu
Al-Ruwat As-Sita. Imam At-Tirmizi ni, kita ambil lakuk juga Imam At-Tirmizi ni atau Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ni, dia merupakan salah satu perawi sunan. Perawi sunan Sita, ada sunan Sita hadis kan, ada sunan Sita, sunan Sita, sunan Sita, sunan Sita. Sunan Sita salah satunya daripada sunan Sita tersebut adalah Imam At-Tirmizi. Sahibu sunan wal musannafat al-masyhurah an-nafi'ah. Banyak kitab-kitab yang dikarang yang cukup masyhur an-nafi'ah yang memberi manfaat kepada kita. Walul sanah, dilahirkan pada tahun 9 wa 200, tahun 209 Hijrah. Tahun 209 Hijrah, di mana lahir? Di Madinah Tirmizi, iaitu di Madinah, di tempat yang diberi nama Tirmizi. Tirmizi itu jadi Tirmizi, Tirmizi, Tirmizi. Kemudian nasyah, kita tengok nasyahku wa rehlaku, kehidupan imam ini, Imam Hafiz ini, Hafiz Al-Tirmizi ini. Nasyah Al-Hafiz Al-Tirmizi nasyatan ilmiyatan, hiduplah Imam Hafiz Al-Tirmizi ini, dia hidup di dalam keadaan atau dalam suasana nasyah ilmiah, dalam suasana atau dalam bi'ah ilmiah. Macam kita duduk di Indra Sempurna ni, masjid kita dah menjadi bi'ah, bi'ah ilmiah, tempat orang mencari ilmu. Segala benda, tak perlu pergi pertakaan lah, tak perlu pergi nak belajar ilmu bahasa Arab, nak belajar kiraat, tak perlu dah. Datang saja dengan sini, kita boleh dapat apa-apa saja. Kalau start daripada 3 tahun dulu sampai sekarang, kalau betul-betul orang pergi tak pernah menulis, Allah, hebat tadi, hebat lah. Maksudnya orang sebut je rumah kat, haa ni aku pernah dengar ustaz kata begini, haa ni aku pernah dengar cerita dia begini-begini. Dia Imam Hafiz, Hafiz Al-Tirmizi, dia duduk dalam suasana begitu. Muhibban lil ilmi, dalam masa yang sama dia juga merupakan seorang yang cinta kepada ilmu wal hadis, ilmu dan hadis. Semenjak mundu sirari, semenjak dia kecil, dia kecil lagi suka dah ilmu hadis dan suka dah ilmu-ilmu, ilmu pengetahuan. Anak-anak kita boleh suka bagi PlayStation, siaplah rumah-rumah, oh tak baik macam tentu, beli lah apa-apa, beli keluar, tak nama baru beli keluar pula 4, habis buku-buku ni bateri sahaja dah 2,000 lebih lah, 2,000 lah masuk PlayStation 4, macam tak tahu lah, masuk 4,000, 5,000 nak jaga hati anak, nak buka-buka semayang weh, tak habis lagi siap bawa sikit lagi, tak semayang habis 4,000, anak masuk buka, contohan 4,000, habis, berhati macam tu. Sayang sangat kanak, sayang apa ni kita. Sebagai contoh kita tengok perbandingan, anak kita terlibat dalam kebakaran, rumah kita terbakar, tuan-tuan, rumah terbakar, dan lagi selamat PlayStation terima, rumah terbakar, anak tak ada selamat, eh apa anak PlayStation terima, baru beli 4,000 kan, terbakar pula rumah, ambil ke PlayStation, sedar-sedar anak ada dalam rumah, macam kejadian anak tinggal dalam kereta tu, boleh ketiga anak kereta kaki, mati anak rumah dalam kereta kaki, mana tak rumah, kereta tengah panas, singkat tutup, anak kita tahu anak kita mati, oksigen tak ada. Baik, rumah bakar anak kita dalam, apa yang kita buat? Biar saja fitrah kita, bapa ataupun ibu kita akan selamatkan pergi apa, apa cara pun, api marah pun pergi nak selamatkan, lantas kita mati. Yang penting anak kita selamat. Itu satu keadaan. Kita banding pula satu keadaan lagi, anak kita dalam api neraka, kita boleh tengok. Oh, okey, anak aku dalam neraka tak mati-mati. Contoh lah, dalam neraka tak mati kan, tak mati. Nak kata mati tidak, nak kata hidup tidak, dia nyawa-nyawa ikan, rasa lagi sakit. Kita nak selamat tu selamat, kalau kita ada kemampuan, kita akan selamat anak kita. Cuba kita masuk dalam alam dunia, anak kita tak sembahyang subuh. Kita ada dalam rumah tu, kita boleh ketuk pintu dia, pintu bilik dia, gerak dia sembahyang subuh. Tapi kita tak gerak dia untuk sembahyang subuh. Sama tak kategori yang kita kata tadi? Kita biar anak kita dalam peringatan, kita tengok saja, kita tepukkan bangku,
sama tak sama, cukup tinggi semua. Dia tak semayang subuh, semua bangun dia dibakar oleh api neraka Allah. Kita ada dalam rumah, apa tak selamatkan dia? Kata sayang-sayang kanak, sayang kakak isteri, semayang dia, apa kita tak kejut, apa tak selamatkan dia? Sebab kita nampak dunia saja, kita tak nampak ujung sana. Tak. Kalau kita nampak ujung sana, suka je tamsilannya tuan-tuan. Mana ada ayah, mana ada mak, dia anak dia dalam api. Mana ada. Tapi yang kita buat sekarang itulah dia. Kata kasih sayang kita kepada anak, kasih dan sayang kita kepada suami, kepada isteri. Tapi apa yang kita buat? Sayang di mulut saja. Dari segi praktikal yang tak tahu. Sayang hanya di dunia, akhirat esok tak ada jumpa pun tak kurang. Biar aku jumpa bidadari orang lain. Si suami itu asyik kawok je. Masuk cuba esok sedap, 14 orang bidadari. Muda-muda belaka, bukan macam murid tua, contohlah. Umur belasan tahun ataupun 20-an, sama bayi yang belaka. Kalau 14 orang bidadari, 14-14 tu lah umur sebaya. Comel-comel belaka, kita tak boleh nak pilih. Kalau kita ada isteri empat, contoh lah, bukan kita, saya tak tahu lagi. Contoh isteri empat, ataupun kita punya fitrah lah manusia. Dalam empat-empat tadi, kita akan ada lebih, ni comel sikit, muda. Ni nombor dua, kurang lah sikit. Nombor tiga lagi kurang. Nombor empat, Allah kurang betul lah ni. Contoh, kita akan ada begitu. Dalam syurga, tak boleh buat begitu. Sama comel lah ke? Kata orang ni comel, ni comel juga. Ini comel ni macam jadi beramil lah, kau tengok tu, aku ambil ni. Kau tengok tu, aku ambil ni. Kau tengok tu, aku ambil ni. Comel lah ke? 14 kamu. Ibnu Abbas kata, dia seumpama mutiara, dulu. Mutiara yang bersinar. Kata mutiara di atas muka bumi ni, kalau kita ambil, campur sekali. Ada 14 mutiara. Dalam 14 tadi kita akan boleh gradekan. Ini comel sikit. Ini comel banyak. Ini cacat. Ini tak sempurna. Dalam 14. Tapi dia kata, bidadari tak ada. Kita tak boleh buat begitu. Nak mengatakan betapa cantik kita berpindah. Kalau dengar begitu semua benar. Memang lupa dah isteri kita. Lupa dah. Yang baik ada juga dalam surga ni. Orang nak berseronok-seronok dengan bidadari 14. Orang ni tak boleh. Masuk juga lah. Memanglah masuk. Wajar aku semayang tu. Suruh aku tutup tutup kepala. Aku buat belaka. Allah bagi masuk sekali. Bagi peluang kalau nak pilih. Nak duduk dengan siapa? Mesti lah dengan abang tersayang di dunia tu. Tu lah jumpa semula ni. Tapi apa comel pula dah ni? Itulah. Saya ketua kepada bidadari ni. Ketua mesti lah paling comel. Isteri kita dah masuk dia jadi ketua. Tapi dia tak pegang. Kita tak bawa perangkat. Tak tahu. Tak ada. Dia cool. Bapak ni, kat bawah. Orang bawahan ni. Tolong. Waktu nak tunang air susu tu. Ni nak air golek tu. Bagi lah. Kalau tak, isteri tempat lain, suami tempat lain. Tempat lain, suami tempat lain. Anak tempat lain. Seronok lagi tu. Tak bergabung lah tuan-tuan. Kita kaya pun nak jumpa sekali bagus. Seronok. Lemah ada sebatang pun cepat. Sampai kasih. Nak tunggu semua balik. Kenapa nak rasa keseronokan, nak rasa kemeriahan air raya tu? Berkumpul ramah. Ni syurga lagi. Lagi semua nak tinggal. Anak kita daripada anak sulung sampai anak bosu ada dah pun. Isteri pertama sampai isteri keempat ada dah pun. Kita pun ada dah. Kan seronok. Sebab kebahagiaan di situ sampai bila-bila. Dia tak ada dah macam kita sekarang. Kita rasa sengsara, ada kala duit tak cukup, ada kala barang rumah tersekat, ada kala kena penyakit, ada kala ada dugaan macam-macam, sana tak ada. Sebab di syurga bukan tempat untuk beramal. Di syurga hanya tempat untuk kita menerima balasan baik daripada Allah SWT. Untuk rehat saja. Untuk rehat saja. Tak ada dah kerja, nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak haji, tak ada lah. Minum air bukan minum air sejuk gini dah. Air arak teruk lah. Arak campur zanjabil. Campur dengan halia. Arak. Arak yang paling hebat. Di dunia tu rasa telur saya minum arak. Akhirat esok Allah kata, tak ada minuman lah. Minum air ni je. Air arak